Beyond Default Ranger telah di-develop, telah dikembangkan, telah dirancang oleh tim engineering maupun designer Ford untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Dimana Beyond Default Ranger ini sebagai the first global pickup sudah dites di berbagai belahan dunia, di berbagai kondisi, mulai ekstrim kanan sampai ekstrim kiri, ekstrim atas, ekstrim bawah, ya, nanti kita saksikan sendiri. Nah, oleh karena itulah yang membuat kita sangat excited, karena bukan hanya Beyond Default Ranger menawarkan ketangguhan dan kemampuannya, tetapi Beyond Default Ranger juga menawarkan berbagai fitur teknologi yang smart, yang inovatif, dan modern. Bukan hanya kita siapkan Beyond Default Ranger ini sebagai kendaraan pickup yang paling tangguh, tetapi kita bisa memprogramirkan ini sebagai the smartest pickup in the segment dengan berbagai teknologi-teknologi yang dimiliki. Nah, apakah ini penting? Penting. Kenapa? Karena sekarang konsumen membeli kendaraan juga melihat dari sisi value. Oleh karena itu, teknologi seperti yang ada lihat tadi, yaitu Bluetooth connectivity dengan voice control, tentunya itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen-konsumen pickup di tanah air. Belum lagi kalau tadi Mas Arki sudah menjelaskan panjang lebar mengenai teknologi powertrain kita. Bukan saja mesin baru kita akan memberikan performance yang lebih powerful, yang lebih mempunyai daya, tetapi juga at the same time memberikan tingkat efisiensi bahan bakar yang hemat